Pengamanan garis pantai di masa liburan Idul Fitri ini, Pak? Kita mengamankan tempat-tempat para wisata seperti Pantai Bulbul, Pakodian, Sunset Beach di Lagu Boti, kemudian Pantai Pasir Putih di Parparean, yang pada sasarnya kita menjaga mereka supaya tetap mematuhi prokes dan tidak sembarangan untuk bermain di air bila memang belum mahir betul untuk berenang. Nah, hingga saat ini apakah ada kesulitan untuk mengamankan para pengunjung atau gimana, Pak? Untuk sementara tidak terlalu susah untuk ini, untuk mengamankan tamu-tamu kita yang ada di sana, karena kita bersama beberapa OPD yang lain, baik Satpol PP, kemudian dari pariwisata dan kelompok darwis dari masyarakat, masing-masing saling membantu untuk bisa membuat nyaman pengunjung yang berada di pantai yang mengunjungi Kabupaten Toba. Nah, kalau pengunjung sendiri berasal dari luar Kabupaten Toba kebanyakan atau gimana, Pak? Kalau H+1 sekarang dan pada saat siang setelah Lebaran, itu pengunjung dipenuhi dari luar kota atau dari luar Kabupaten Toba. Artinya jumlah pengunjung sangat menaik signifikan, Pak, ya? Sekarang makin setelah H+1 dan H+2 ini, pengunjung sangat banyak bertambah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Diperkirakan puncaknya kapan yang kira-kira, Pak? Puncaknya hari ini dan besok. Tapi sekarang masih aman-aman saja ya? Belum ada korban atau apa? Belum ada korban, masih aman. Nah,